Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okay, hari ini cikgu nak sambung balik dengan kelas kita iaitu tentang penyebaran cahaya. Okay, so ini adalah dalam topik 8.5 di mana kita kena tahu. Okay, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okay, dalam topik penyebaran cahaya. Okay, semua boleh tengok buku teks. Okay, muka surat 236. Ha, okey, so dalam muka surat 236 ni, okey, ada topik subtopik dia kecil je kan kat bawah, okey. Tentang penyebaran cahaya di mana kita nak bincang, okey, ataupun berkomunikasi tentang penyebaran cahaya. Lepas tu kita nak jelaskan penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian kita. Okey. So kalau tengok dalam slide cikgu hari ni, cikgu tunjukkan pelangi. Cantik kan? Alright, so sebenarnya pelangi adalah fenomena semula jadi yang melibatkan penyebaran cahaya. Okay, so kalau anda semua nak tahu, cahaya ni sebenarnya berwarna putih. Kalau kita nak tahu, sebenarnya cahaya ni berwarna putih. Dan cahaya putih tu kita boleh, bahagikan, okay, kepada 7 warna yang lain. Nah, maknanya kata cahaya putih ni terdiri daripada 7 warna yang berlainan. Okey, so 7 warna yang berlainan ni sebenarnya kalau kita tengok kat sini, kita ada warna merah, kita ada warna kuning kan. Nah, ni warna merah, warna kun, jingga, oren eh. Lepas tu kita ada warna kuning, warna hijau. Okay, and then kita ada warna biru. Ini warna indigo. Dan yang ini adalah warna ungu. Okay, so ketujuh-tujuh warna ni, okay, sebenarnya bergerak dalam kelajuan yang berbeza. Okay, kalau anda masih ingat lagi, kita dah bincang pasal sifat-sifat cahaya. Okay, secara umum hari tu, cahaya ni ada kelajuannya. Okay, cahaya lebih laju daripada bunyi. Dan cahaya tu sendiri boleh dibahagikan kepada 7 warna. Okey, so hari ni kita nak tengok macam mana 7 warna daripada asalnya warna putih tadi tu boleh disebarkan. Okey, so kita tengok. So, faktor penyebaran cahaya ni sebenarnya boleh dibahagikan kepada 2, iaitu yang pertama adalah gelombang elektromagnet. Kita tengok apa benda gelombang elektromagnet ni. Dan yang kedua adalah kelajuan cahaya. Okay, so bermakna ketujuh-tujuh warna tadi tu, okay, mempunyai kelajuan cahaya yang berbeza. Okay, so bagaimana faktor penyebaran cahaya ni dikenal pasti. Okay, so kamu tengok kat sini, siapa dia ni? So dia ni, ini merupakan James Maxwell, okay, yang mana dia mengemukakan teori, dia seorang ahli fizik lah, okay, yang dia mengatakan bahawa cahaya ialah gelombang elektromagnet, okay, berdasarkan kajiannya. So cahaya ni termasuk dalam gelombang elektromagnet. Sekejap kita tengok. Okay, so dan dia juga menyatakan, okay, dalam kajian dia kata elektrik dan medan magnet ni bergerak, okay, dengan kelajuan cahaya. Okay, so apa semua mesti tertanya-tanya. Apa benda gelombang elektromagnet ni kan? Bukan kita belajar pasal penyebaran cahaya ke? Okay, so sebenarnya gelombang elektromagnet ni, okay, dalam bab penyebaran cahaya ni, saya nak fokuskan bahawa cahaya ni asalnya daripada satu sumber, okay, iaitu matahari. So matahari ni dia akan memancarkan cahaya, okay, tanpa perlu sebarang medium. Kan kat ruang angkasa kan tak ada apa tu medium kan. So cahaya tu boleh bergerak terus dan kena kepada muka bumi kita. So pergerakan cahaya terus itulah yang dikatakan sebagai gelombang elektromagnet. Asalnya daripada matahari. Okay, so kat sini secara umum lah dia nak kata apa benda gelombang elektromagnet tu. Rupanya adalah satu gelombang yang tak perlukan medium untuk pindahkan tenaga. So kalau dalam bab macam ni kita nak kaitkan dengan penyebaran cahaya ni, kita boleh kaitkan dengan matahari sebagai sumber utama tenaga tersebut. Maknanya kita tak perlukan medium untuk kita
pancarkan sinaran matahari. So daripada sinaran matahari barulah wujudnya cahaya. Ha, sebab itulah faktor penyebaran cahaya ni kita boleh kelaskan kepada dua. So yang pertama gelombang elektromagnet dan yang kedua adalah kelajuan cahaya. Okey. Ha, ni adalah rupalah. Ha, rupa. Okey, macam mana bentuk gelombang elektromagnet. Okey. Ha, seterusnya. Ha, jadi kita tengok gelombang elektromagnet ni ada macam-macam jenis gelombang lah. Ha. So yang ni kita ada yang pertama, kita ada sinar gamma. Ha, sinar gamma ni macam radiation lah. Kan yang nuklear-nuklear apa semua tu kan. Ha, so itu adalah sinar gamma. Okay, and then sinar X. Sinar X tu yang orang apa tu, X-ray contohnya. So dia menggunakan gelombang elektromagnetik yang bernama sinar X. Okay, and then kita ada UV. Sinaran UV. Kan, kalau kita tak pakai sunblock ke, habislah muka kita terbakar kan. Sebab apa? Sebab kehadiran sinar UV tadi tu. Yang ini kita nak fokus ni, cahaya nampak tu. Okey, iaitu tujuh warna tadi yang kita boleh nampak. Okey. So asalnya daripada gelombang elektromagnet. Okey, dan seterusnya adalah infrared. Okey, lepas tu kita ada gelombang mikro dan juga gelombang radio. Ha, kan kalau naik kereta kan, nanti kalau nak dengar apa, Cool FM, kamu pun tekanlah berapa, 90.20 MHz contoh. Ha, itu adalah gelombang lah. Ha, so cahaya ni juga adalah merupakan gelombang juga. Okey, ha, yang terus saya nak kata tu. So dan macam mana kita boleh dapat cahaya? Berasal daripada gelombang, okey, iaitu sinaran yang dipancarkan oleh matahari. So sinaran matahari tu dia tak perlukan apa-apa medium untuk sampai kepada bumi kita. Ha, so dia direct. Okey. Ingat eh, faktor penyebaran cahaya ada dua, iaitu gelombang elektromagnet, iaitu cahaya nampak dalam kategori cahaya nampak tu, dan yang kedua adalah kelajuan cahaya tersebut. Okey. Alright, ini adalah cahaya nampak. So cahaya nampak ni dia terbahagi kepada tujuh warna tadilah. Ha, macam mana nak ingat? Kalau dulu cikgu saya ajar, okey, kita ingat macam ni. Michael Jackson kill his brother in USA. Ha, boleh ingat? Michael Jackson kill his brother in USA. Okay, so M tu apa? M tu merah. J, jingga. Okay, K, kuning. H, hijau. B, biru. I, indigo. Okay, dan U adalah ungu. Ha, so itu adalah bagaimana kita nak ingat cahaya tampak, iaitu terbahagi kepada tujuh warna tadi. Ha, so hanya tujuh warna ini yang kita boleh nampak. Tapi cikgu, apa saya nampak ada macam color yang lain-lain macam pink. Yang tu nanti dalam topik seterusnya. Ha, itu penambahan dan penolakan cahaya. Ha, yang ni kita bercakap pasal tujuh warna yang utama dahulu. Okey, so itu adalah cahaya tampak yang berasal daripada gelombang elektromagnet. So elektromagnet, gelombang elektromagnet kita tu asalnya daripada matahari. Okey, yang ni kita pergi cahaya matahari sikit, gitu. Sun, alright. Okey, ni adalah fenomena semula jadilah. Ini adalah pelangi. Okey, pelangi. Okey, next. Alright, so dalam cahaya tampak tadi tu, kan kita nampak ada tujuh warna kan. So tujuh warna tu sebenarnya kita akan panggil spektrum lah, spektrum elektromagnet. Tapi kalau bahasa biasa kita ni, kita kata warna pelangi lah kan. So kita tengok, tadi cikgu kata penyebaran cahaya ni bergantung kepada panjang gelombang dan juga kelajuan cahaya. Okay, so tengok sini, warna ungu, okay. Panjang gelombangnya adalah sebanyak 380 hingga 450 nanometer. Okay, so nanometer ni kecil lah. Okay, very small. Nano kan halus kan? Ha. So warna ungu, panjang tu je gelombang dia. Okay, frekuensi ni adalah dia punya, kita sebut sebagai kelajuan lah. Kita frekuensi ni adalah kelajuan cahaya tadi. Okay, so kalau kita tengok warna ungu dengan warna merah kan, warna ungu ni pendek dia punya gelombang. Tapi kalau warna merah, gelombangnya panjang. Tapi berbeza pula dari segi kelajuan.
Walaupun panjang gelombang cahaya ungu ni pendek, tetapi frekuensi dia adalah yang paling laju. Maknanya kelajuan dia adalah yang paling tinggi. Okey, berbeza dengan warna merah. Panjang gelombang dia memang yang orang kata terpaling panjang. Tetapi kelajuan cahaya merahnya adalah yang paling rendah. Ha, sebab tu kalau dalam pelangi kita ni, mungkin warna merahlah yang paling awal sekali yang akan dibiaskan. Ha, kita akan nampak warna merah, barulah seterusnya sampai kepada warna ungu tadi. Ha, mengikut susunan ni lah. M, J, K, H, B. Ini warna indigo lah. Indigo dan ungu. Okay, so semuanya bergantung kepada panjang gelombang dan juga kelajuan cahaya. Siapa yang paling perlahan, so dia akan dibiaskan dahulu. Siapa yang cahaya mana yang paling laju, so dia akan dibiaskan paling lambat. Macam itulah. Okay, so harap dapat fahamlah bagaimana cahaya pelangi ni terbentuk. Okay, so yang lain tu diikutlah. Okay, ni sedikit nota lah. Okay, so cahaya warna merah mempunyai gelombang terpanjang tapi kelajuannya paling perlahan. Okay, so sebab dia paling perlahan lah, dia akan dibiaskan dahulu. Cahaya merah akan dibiaskan dahulu berbanding cahaya ungu. So sekejap lagi saya nak ajak kamu tengok macam mana kita boleh hasilkan pelangi di dalam kat dalam rumah kita je. Tak payah nak tunggu hari selepas hujan kan. Okay, so cikgu, kalau warna hitam tu kita boleh consider tak sebagai salah satu warna kan? Tapi hitam ni kita tak boleh consider sebagai salah satu orang kata apa, macam mana nak kata, dia memang warna lah. Cuma kalau keadaan gelap, itu bermakna kita tak ada cahaya. Sebab tu kita nampak semuanya berwarna hitam. Okay? Alright. Jom kita tengok macam mana kita nak DIY pelangi. So ini adalah tugasan kamu pada hari ini. Kamu akan buat pelangi dekat rumah kamu sendiri. Jom kita tengok. Okay, sekejap ya. Okay, duduk loading. Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni cikgu nak share dengan hampa macam mana kita boleh DIY sendiri pelangi dalam rumah. Jom tengok apa yang kita perlukan. Okay, kita perlukan kertas putih, cermin, besen, lampu suluh, kotak, lepas tu kita selektik, pensel dan juga air dalam kotak. Okay. So, kalau boleh tengok dari sini adalah cardboard kan? So, kita boleh kita boleh dapatkan satu cahaya yang sharp. Okay, tak lagi? Sebab yang ni... Kau tengok macam mana saya buat. Kamu boleh cuba kat rumah. So, ini adalah step yang pertama. Okay, so apa sedia akan siap-siap cardboard bulat ni. Okay, lepas tu kita akan dekatkan pada kita punya perslide. So, ikutlah kalau perslide apa tu kecil lah. Ini perslide besar kan? Okay. So, akan letakkan dekat kita punya Tak apa, nanti cikgu akan hantar link berasingan lah. Macam tak berapa dengar kan suara eh. Okay, tu kamu kena bulat tu, kamu kena ikut dia punya saiz, kamu punya saiz pita picit lah, tu slide. Saya tu adalah, dia macam tu je lah, tak sayang banyak sangat, right? Okay, so itu step yang pertama, kita dah berjaya, okay, so dah siap. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang, kita akan masukkan satu jam air, okay. So bekas cikgu besar, so cikgu gunakan bekas yang besar, air tu banyak juga lah, okay, kita akan masukkan. Step yang kedua, masukkan air ke dalam besen ni. Okay. Dah habiskan. Right. So, kamu pun tak perlulah bekas yang terlalu banyak pun. Tak bekas kecil pun boleh buat. Okay. Rendamkan separuh di dalam besen. Okay. Okay,
Okay, main tengok macam mana kita nak rendamkan bagi dekat dalam ni. Ha, macam mana rupa apa tu cermin yang kita rendamkan di dalam air. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang? Okay, so kita akan kalau nak tengok cahaya pelangi ni, sekejap kita akan halaukan ni step yang ketiga, kita punya lampu suluh ni masuk ke dalam air. Okey, sekejap dalam, dalam tugasan kamu tu, kamu kena rekod tau. Ha, ajaklah adik ke, kakak ke, siapa-siapa ke bantu kamu, okey? Mari dekat tengok sini. Ha. So, anda boleh lihat dekat sana. Ha. Okey, nampak tak ada cahaya? Ada kita punya pelangi dihasilkan. Okey. Alright. Ha, tu, kat bawah, bawah. Okey, ha, lebih ni. Dia tak apa jelas lah. Sebab tu kamu perlukan kertas putih tadi tu. Okey, untuk tengok bagaimana pelangi tu dihasilkan. Sebelah sana. Nampak tak? Ha, tu, nampak. Tu dah ada dah pelangi yang dihasilkan. Maknanya daripada cahaya putih tadi tu, kita boleh sebarkan kepada tujuh warna spektrum cahaya tadi tu. Ha, itu dia. Ha, tu nampak. Ha, itulah kita punya pelangi. Okey. Ha, nampak. Merah akan duduk atas dan seterusnya last kali adalah warna ungu. Okey, terima kasih. Okey. Ha, itu adalah bagaimana kita nak hasilkan kita punya itulah kita punya pelangi. Ha, so maknanya anda boleh buat sendiri sahaja di rumah. Okay. Alright. So setakat itu sahaja kelas kita hari ini. Sehingga bertemu lagi. Nanti kalau ada apa-apa, hamba boleh PM cikgu. Okay. Bye. Assalamualaikum.